Oke, terima kasih waktunya Kak Flo sebagai moderator. Ini saya sedikit share aja tentang peluang kerja di bidang hidrogeologi disampaikan dalam acara webinar yang sebenarnya sasaran kita adalah Camaba. Mudah-mudahan dengan beberapa webinar yang sudah dilaksanakan akhir-akhir ini secara beruntun, mereka bisa mantap untuk masuk belajar di Prodi Teknik Geologi ITMB. Oke, saya lanjutkan ke ya. Nah, ini sebentar saya dulu ya. Ini promosi dulu ya, iklan saya bertanya ini. Iklan tentang air, kenapa kita belajar air ya. Nah, tak daratan akar pun jadi, semua orang tahu ya. Ya, dan minyak kali bakar pun jadi api. Artinya ada energi alternatif yang bisa kita ambil selain minyak. Tapi tanpa air, semua makhluk pasti akan mati. Tidak ada orang yang bisa hidup atau tidak hanya orang ya, mungkin makhluk hidup siapapun. Semuanya pasti butuh air. Kalau dia nggak ada air, dia pasti akan mati. Karena itu, kita beramai-ramai belajar air. Tidak hanya di geologi saja sebenarnya yang mempelajari air. Ada dari geografi, atau mungkin dari kesehatan, ada yang dari sipil, dan sebagainya. Tapi fokus kita berbeda-beda. Nah, untuk geologi, fokusnya ada pada air di bawah permukaan, yaitu air tanah. Nah, dalam pembelajaran silabus maupun SAP di teknik geologi nanti akan kita belajar bersama-sama bagaimana geologi itu bisa memecahkan permasalahan berbagai hal tentang air khususnya dari air tanah. Oke, sebelumnya saya beberkan dulu sedikit tentang geologi karena barangkali masih ada yang belum tahu dan masyarakat kita adalah calon mahasiswa ya yang tentunya mereka belum belajar beberapa materi ini. Jadi geologi itu bisa sifatnya mengarah ke sains atau ke terapan. Nah, untuk sains itu adalah beberapa mata kuliah yang nanti akan dikemas dalam beberapa SKS antara lain geologi, mineralogi, petrologi, paleontologi, stratigrafi, geologi struktur. Inilah yang bidang pokoknya dari teknik geologi. Sedangkan terapannya itu meliputi geologi lingkungan, geologi teknik, serta hidrogeologi. Salah satu dari terapan dari ilmu geologi adalah hidrogeologi. Nah, di sini hari ini saya ingin sedikit memperkenalkan tentang hidrogeologi. Nanti kesempatan yang lain mungkin teman dari KBK saya, Bu Teja atau siapa, Pak Dianto, akan memberikan pengarahan tentang geologi teknik maupun geologi lingkungan. Nah, kami dari KBK Geologi Lingkungan itu mempelajari segala sesuatu aplikasi dari ilmu teknik geologi. Dengan teman-teman di sini hadir Bu Amara juga ya. Halo Bu Amara. Bu Amara mempelajari di bidang sains khususnya di bidang stratigrafi gunung api. Nah, kita di Teknik Geologi bersama-sama membuat atau kita ada dalam rangkaian 4 KBK sebenarnya ya. Ada KBK Geologi Dinamik, KBK Mineralogi Petrologi, KBK Palstrat, Paleontologi Stratigrafi, dan satu lagi KBK dari Geoling, atau Geologi. Dari 4 KBK itu, maka Teknik Geologi ITNY akan berusaha untuk bisa berdaya saing kuat karena kita sekarang sudah punya banyak pakar ya di bidang masing-masing ya. Dan kelihatannya setiap KBK kita sudah punya doktor ya. Nanti mungkin suatu saat juga Pak Flo akan jadi doktor di bidangnya. Ya apa Pak Flo ya? Bidang geomorfologi atau apa dinamik ya mungkin ya? Dinamik ya. Nah, semakin hari semakin bertambah kita kekuatan dari dosen di Teknik Geologi ITNY. Jadi lama-lama mungkin bisa semuanya jadi dokter lah, dan mengembangkan masing-masing bidang yang ditekuninya. Baik, saya lanjutkan. Nah, air itu adalah materi yang belum tergantikan. Gak ada yang bisa menggantikan air ya. Gak ada bensin, kita bisa naik sepeda. Ya. Gak ada LPG, kita bisa pakai kayu bakar atau pakai arang. Kalau nggak ada air, siapa yang bisa? Nggak ada materi yang bisa menggantikan air sampai saat ini. Nah, itu sebabnya maka eksplorasi air itu menjadi kewajiban. Dan untuk mahasiswa atau geos ya, alumni ditantang untuk bisa menjadi eksplorer di bidang air, khususnya adalah air. Secara umum, air itu dipelajari oleh bidang hidrologi. Bidang hidrologi ini pun juga banyak yang mempelajarinya selain kita. Ada geografi, pertanian, dan sebagainya. Tapi fokus mereka berbeda-beda. Nah, di
metodologi sendiri nanti sebenarnya bermacam-macam ya. Ada yang metodologi tentang es, ada yang perkotaan, ada tentang danau, ada tentang air hujan dan sebagainya yang dipelajari oleh banyak orang. Tapi secara khusus untuk teknik geologi itu mempelajari hidrogeologi yang koreknya adalah air di bawah tanah. Nah, ini kekuatan kita dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Misalnya geografi. Geografi itu sebatas di permukaan, hanya sedikit ke bawah permukaan tanah. Kalau di teknik geologi itu kita berusaha menjawab permasalahan air sampai ke dalam-dalam dengan berbekal ilmu paleontologi, geografi, struktur, dan sebagainya. Kita akan bisa memecahkan permasalahan air di manapun yang dibutuhkan. Baik, ini siklus air tentunya semua juga bisa tahu. Nah, SMA pun juga sudah diperkenalkan dari SD ya. Ada diperkenalkan ada siklus air bahwa air itu sebenarnya bergerak atau mengalami perputaran ya, berputar dari ujungnya mana ini bisa bisa kita dari mana pun kita ini ya tentukan yang jelas tidak berujung ya karena air itu berputar terus kadang-kadang di angkasa, kadang di bumi, kadang di laut dan sebagainya ya muter terus kadang jadi es, kadang jadi air permukaan, kadang jadi air bawah permukaan itu semua tuh berputar itu yang namanya siklus. Tapi walaupun itu air itu berputar, walaupun sebenarnya kita mengalami kita yakin ada yang kekekalan masa bahwa air itu selalu ada, tapi penyebarannya atau keterdapatannya itu berbeda-beda di satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga sering kita ketahui bahwa satu daerah ini pun surplus air sampai mungkin banjir, tapi tempat lain pun tidak ada air, defisit, orang kesulitan air sampai harus membeli untuk minum sehari-hari, harus beli air ya karena tidak ada air yang bisa diambil di daerah. Itulah permasalahan yang harus kita kaji dalam hal sumber daya air. Air sebenarnya banyak, tapi air yang bersih atau yang berkualitas baik itu tidak selalu tersedia. Maka sebagai ahli geologi kita harus bisa membantu masyarakat untuk mencari air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Oke. Kita lanjut, ini sekilas tentang pembagian air. Jadi sumber dari air, sumber air yang ada di bumi ya, yang nantinya akan menjadi air permukaan maupun air tanah kalau sudah mengalami infiltrasi dan perkolasi ke bawah permukaan. Nah, air permukaan itu biasanya akan dikemas atau dipelajari sebagai bagian dari wilayah sungai. Nah, kalau di daratan, sebelum masuk ke laut, dia ada atau hadir di dalam morfologi sungai. Maka yang kita pelajari air permukaan, wadahnya itu adalah wilayah sungai. Sedangkan air tanah, wadahnya adalah cekungan. Cekungan air tanah atau sedimentasi ya. Kemudian, untuk wadah air permukaan yang berupa wilayah sungai tadi, itu sangat tergantung ada topografi di permukaan. Jadi ada gunung, ada dataran, ada perbukitan bergelombang itu akan sangat mempengaruhi keberadaan air permukaan dalam wadah wilayahnya. Sedangkan air tanah tidak semata-mata topografi, tapi faktor geologi yang akan mempengaruhi ada tidaknya banyak sedikitnya air tanah. Kedapatannya ada dalam suatu wadah yang tersebut cekungan air tanah. Nah, untuk topografi dari wilayah sungai ini banyak belajar orang geologi, sedangkan orang geologi lebih fokus ke arahnya air tanah atau kita belajar membahas tentang cekungan air tanah. Walaupun demikian, topografi pun kita pelajari karena ini sebagai bagian dari ilmu geomorfologi yang mana geomorfologi itu juga bagian dari ilmu yang dipelajari di teknik geologi. Nah, jadi sebenarnya ilmu teknik geologi sebenarnya lebih merangkum ke banyak hal. Artinya ini pun juga kita pelajari di geologi, jadi lebih dalam dan lebih luas cakupannya. Kita akan belajar air dibandingkan dari teman-teman kita dari geologi yang lain. Oke, air untuk kehidupannya. Air permukaan itu memang selama ini atau dulu ya, dulu itu zaman dahulu kala itu merupakan favorit bagi orang karena orang belum punya teknologi. Tapi semakin ke depannya, semakin banyak orang air permukaan itu dirasa kurang memadai karena adanya pencemaran sehingga orang mulai beralih ke air tanah.
itu juga kualitasnya bagaimana, kualitas bagaimana itu sering tidak selalu pas atau tepat untuk keperluan kita sehari-hari. Cemarannya tinggi, jumlahnya juga belum tentu banyak yang sesuai dengan kualitas yang bagus. Kita mulai berada ke arah tanah, kita mencoba mencari tanah yang tentunya pencemarannya tidak sebesar yang ada di lalu demikian, tanah pun juga bisa tercemar. Dan itulah tugasnya seorang geologis yang juga mempelajari tentang masalah pencemaran serta remediasinya untuk air tanah. Sedikit kita melihat cekungan air tanah. Cekungan air tanah adalah wadah ya, wadah dari air tanah yang ada di daratan ya. Nah, yang sudah ada di laut ini, sebutnya air laut ini wadahnya ya alat lepas ya, tapi untuk yang di daratan yang kita ambil untuk keperluan kita sehari-hari itu adalah dicak atau cekungan air tanah. Dimulai dari aliran resapan di suatu tempat ya, kemudian mengalir sampai keluar daerah lepasan atau daerah dicak area. Ada yang keluar sebagai mata air, ada yang kita paksa keluar dari sumur, satu sumur gali maupun sumur keluar. Dan kan cekungan ini juga menjadi cekungan air tanah, menjadi wadah karena dia memiliki batuan yang bisa kita sebut sebagai aquifer yang bisa aquifer bebas, bisa aquifer tekan. Aquifer tekan pun bisa punya beberapa zona dari atas sampai ke bawah, itu bisa punya dua zona atau lebih ya, 3 atau 4, 5 bahkan ya, tergantung dari batuan, tergantung dari kondisi geologis setempat. Nah, aquifer bebas dan tekan itulah nanti akan menjadi batuan tempat menyimpan dan mengalirkan air sehingga bisa kita manfaatkan karena itu sudah kita eksploitasi. Namun sebelum dieksploitasi kita harus tahu dulu, kita harus mengekspor dulu di mana kira-kira ada aquifer bebas, di mana terpekan, dan pada kedalaman berapa kita bisa mengambil air tersebut dari aquifer yang kita cari tersebut. Dan itu semua akan kita pelajari dalam mata kuliah hidrogeologi. Cekungan bisa dilihat ya, beda ya dengan wilayah sungai atau mungkin orang biasa awam menyebutnya seperti das ya, daerah aliran sungai. Kalau kita lihat di sini dari ketinggian sampai ke laut itu ada biasanya ada aliran sungai ya, dari hulu ke hilir itu karena disebut das. Batasnya adalah tinggi-tinggian di daerah sekitar sungai, di kiri kanan sungai di mana titik air hujan itu melimpas masuk ke dalam sungai tersebut. Dengan cekungan air tanah dia bisa lebih besar atau lebih luas cekungannya dibandingkan das. Kita lihat di sini secara skematik yang ada hanya lebih kecil ya, sedangkan cekungan air tanah itu bisa dibalik gunung berbukit yang mulainya sampai ke bawah laut. Ini adalah daerah cekungan atau wadah cekungan air tanah. Ini bisa lebih luas, tapi juga bisa juga lebih kecil dibandingkan das tergantung dari kondisi geologinya. Bahkan ada pula yang tidak ada dalam suatu das atau subdas, tidak ada cekungan air tanah, tidak bisa, itu lebih disebut dengan daerah non cekungan air tanah. Oke, besok kalau ada adik yang camaba ini ya, dari geologi atau semester 5 ke atas, kalau ke 4 ke atas ya mungkin ya, itu akan mempelajari mata kuliah hidrogeologi. Nah, hidrogeologi ini dipelajari dengan berbagai macam permasalahan air, ternyata tidak cukup kita hanya menghafalkan, tapi kita juga harus berbekal ilmu mafiki ya, ilmu dasar kita matematika, fisika, kimia ini akan kita sama-sama pakai untuk mempelajari air tanah yang ada di bumi ini. Misalnya ya, kalau kita berbekal matematika, kita akan bisa mempelajari gerakan-gerakan air tanah, hidrolika sumur, juga pumping test yang itu akan sangat dibutuhkan ketika kita melakukan eksplorasi air tanah. Fisika misalnya ya, ilmu ini juga sangat dibutuhkan untuk mempelajari terjadinya air tanah, pembentukan air tanah, penyebaran air tanah yang mungkin tidak di setiap tempat itu tersebar merata. Itu kita harus berbekal ilmu fisika. Sedangkan ilmu kimia itu akan sangat membantu ketika kita mempelajari hidrokimia. Dan sebagai tidak lanjutnya kita bisa mempelajari pencemarannya, remediasinya dan sebagainya dengan berbekal ilmu. Tentunya adik-adik yang masih di bangku barusan duduk bangku SMA ya, nantinya akan masuk ke jurusan teknik geologi TNJ, tentu
sebenarnya kalian jangan lupakan ini, ilmu dasar ini tetap kita pakai, karena kita ini teknik ya, kita bukan sekedar sains atau sastra bahkan ya, tapi kita ini teknik, dan di teknik itu harus mengedepankan matematika, fisika, dan kimia sebagai ilmu dasar untuk menjawab berbagai permasalahan yang terkait dengan keteknikan, dan dalam hal ini ada teknik geologi, atau kalau kita lebih fokus ke geologi ya teknik sebenarnya. Jadi kita lanjut, hidrogeologi pada dasarnya akan dikembangkan untuk menjawab berbagai macam permasalahan tanah, khususnya untuk potensi. Nah, untuk saat ini karena di setiap daerah itu membutuhkan yang namanya informasi tanah ya, diawali dengan deskripsi geologis tempat karakterisnya seperti apa, supaya kita tahu potensi air tanah itu bagaimana. Kedepannya setelah potensi air tanah kita ketahui, kita akan mudah untuk melakukan konservasi tanah, dan semuanya akan menjawab permasalahan sumber daya air tanah dalam hal kuantitas maupun kualitas di suatu daerah. Nah, yang tujuan akhirnya adalah kita berupaya supaya water resource atau groundwater resource di sumber daya air tanah ini setempat juga akan diperoleh dalam kondisi yang baik dan tentunya berkesinambungan. Jangan hanya cuma satu musim ada, tapi musim berikutnya tidak ada. Itu butuh rekayasa hidrogeologi. Kadang-kadang satu daerah pas musim hujan mungkin banyak memiliki air ya, maka sampai banjir. Kalau ada saat kemarau kering kerontang. Nah, kemana air yang selama ini di musim hujan banyak mendiami atau tinggal ya, stay di tempat atau sekolah kemarau kok tidak ada? Itu perlu nanti adanya ilmu geotek yang membantu, misalnya dengan buat jekatan-jekatan yang menggunakan atau dan supaya air itu bisa kita selamatkan atau bisa kita simpan untuk musim yang berikutnya. Itu dia supaya semuanya itu dalam menjawab sumber air tanah yang baik dan berkesinambungan. Karena manusia itu hidup untuk air di segala musim, ya. Tidak hanya di musim kemarau saja, tidak hanya di musim hujan saja. Kelanjutan sumber daya air tanah atau water resource inilah yang akhir-akhir ini sudah jadi perdebatan panjang dan pelik ya di paparan para pemimpin kita di pemerintahan, di politisi ya, yang sampai mengeluarkan atau merevisi undang-undang yang belum lama ini diketok. Nanti mungkin Prayetno akan menjelaskan lebih banyak tentang itu ya, karena sekarang Prayetno ada di pemerintahnya. Itu yang jelas ada fungsi sosial dan juga fungsi ekonomi. Nah, dua hal ini itu yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang sumber daya air tanah yang menjadi buat oleh DPR. Nah, dari fungsinya yang sebagai fungsi sosial dan ekonomi itu, maka akan harus dikelola secara tepat. Bagaimana pengelolaan itu? Ada tiga hal sebenarnya pengelolaan yang harus dikerjakan, itu adalah dalam hal konservasinya, kemudian bagaimana kita mendayagunakan air tanah ya, dalam hal serta bagaimana kita mengendalikan daya rusak. Nah, tiga hal itu mestinya masing-masing daerah itu punya kebijakan masing-masing, punya perda masing-masing. Dan seperti sekarang ini untuk daerah Sima Jakarta, tahun kemarin saya bersama-sama dengan tim ahli dari berbagai bidang juga sedang mengelola atau sedang mempersiapkan perda untuk air tanah khusus untuk daerah Jogja. Perda air sebenarnya tidak semata-mata air tanah ya, tapi juga air, dan kelihatan sampai sekarang masih dikurang dan belum diketahui oleh DPRD. Saya kira di daerah-daerah lain pun juga akan dikerjakan atau paralel atau bersedang atau sudah, saya tidak tahu pastinya, tapi semua daerah pasti akan membutuhkan yang namanya perda air tanah. Itu adalah dalam hal atau dalam tujuan kita yang pada akhirnya supaya kita bisa melakukan pengelolaan secara tepat dan undang-undang dasar 45 bisa diimplementasikan dengan baik ya, supaya air itu menjadi hak rakyat, dan semua rakyat itu berhak, dan negara yang wajib mengatur supaya semua rakyat itu memperoleh air. Dalam hal pemerataan tanah misalnya, itu juga nanti akan menuju ke dampak lingkungan. Tidak boleh kita asal-asalan memanfaatkan air tanah. Bahkan di beberapa tempat di daerah yang sudah metropolitan, misalnya Jakarta ya,
Oh, sudah mulai ada pajak apalah ya, khususnya akan ada yang karena kalau tidak dipajak nanti orang sembarangan ambil akan sebagainya, akibatnya nanti ada dampak yang tidak kita inginkan, misalnya itu penurunan tanah, ada ambil tanah, ada industri air asin, ada perubahan kompas air dan sebagainya, itu akan sangat merugikan masyarakat. Nah, karena itu seorang ahli utilities pun juga harus belajar tentang dampak lingkungan yang ada di dalam kaitannya dengan amdal ya suatu daerah supaya kita bisa mempertahankan itu dengan baik dan bijak. Baik, ini fungsi sosial mungkin saya sedikit apa namanya diperlihatkan kebutuhan ya kebutuhan tanah yang ini dari BPS ya dari 2012 itu kita lihat bahwa tanah itu khususnya di Jawa ya atau mungkin semuanya ya semuanya kelihatannya kok semuanya mendominasi mendominasi kebutuhan kita sehari-hari. Ini yang biru ini dari Leteng, ini AMDK yang merah, yang ini air tanah, yang ungu ya bukan dan ini air hujan. Mereka akan menjadi primadona, ya. Primadona yang dibutuhkan oleh minum penduduk di manapun baik dari Jawa, Sumatera sampai ke Papua. Ilmu hidrobiologi itu tidak akan pernah selesai dipelajari, tidak akan pernah selesai dibutuhkan. Pasti akan dibutuhkan selama manusia itu masih hidup, dia butuh air dan dia butuh air tanah. Seorang ahli hidrobiologis harus bisa membantu masyarakat dalam hal ini ya, untuk bisa menyediakan eksplorasi sampai mungkin eksploitasi pun kita juga membantu untuk orang apa orang sipil yang melakukan pemboran ya dan orang geologi pun juga banyak yang berkecimpung di bidang pemboran air tanah. Salah satunya itu presiden kita juga Pak Joko Sumono sampai sekarang masih sibuk dengan proyek-proyek air tanah yang tak pernah habis. Baik. Nah dengan demikian karena air itu menjadi kebutuhan vital pokok untuk orang hidup maka peluang menjadi geologi itu akan sangat banyak terkait dengan kebutuhan dan penilaian dari sebenarnya di dekat tersebut. Misalnya di bidang riset tentu peneliti ya, akademisi seperti saya dan teman-teman di TNG ya, dan konsultan untuk dan juga kontraktor, kontraktor itu masuk praktisi ya, teman kita Pak Joko itu dia selain akademisi dia juga kontraktor, dia punya sekali proyek dan beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk dalam kurikulum Merdeka ini untuk membuat MOU ini dengan Pak Hurin nanti ya Pak Hurin supaya anak-anak bisa magang di perusahaannya Pak Joko untuk belajar tentang hidrogeologi. Nah, untuk praktisi ada konsultan, kontraktor, instansi pemerintah. Ini salah satunya Prayetno nih yang sudah alumni yang membuktikan bahwa dia sekarang bekerja di ESDM yang mengurus air tanah di daerahnya di Kalimantan Tengah. Lalu perusahaan air, misalnya air minum, berbagai macam merek ya, AMDK, air minum dan kemasan. Juga pertambangan, pekerja teknik sipil, amdal dan sebagainya semuanya butuh tenaga ahli hidrogeologi. Maka kita harus belajar fokus dan harus handal di bidang masing-masing supaya kita bisa diandalkan orang lain ya dalam berbagai masalah hidrogeologi. Contohnya pertambangan ya. Pertama seperti ini tidak hanya ahli tambang yang ahli batu, tapi ahli hidrogeologi pun juga dibutuhkan. Misalnya pada saat pertambang dalam kegiatan eksplorasi, kita menyimpan lahan, juga amdal. Bisa yang membutuhkan dan kadang-kadang kalau pemerintah punya proyek amdal itu mereka juga mensyaratkan ada ahli hidrogeologi untuk mengerjakan amdal. Lalu ketika eksploitasi pada saat melaksanakan riset pengembangan tambang untuk menilai selesai kami ya tidak akan jangan khawatir pasti akan dibutuhkan ketika reklamasi pasar tanah. Lalu dari situ bisa yang bendungan itu khususnya juga seorang
biologis ya, ada bendungan, ada mungkin jalan raya, perumahan, pembangunan gedung bertingkat, pembangunan fasilitas umum dan sebagainya, itu semuanya butuh ilmu dari hidrogeologi, diawali dari pemetaannya, bukan geologi, studi kelayaan, amdal, lalu konsep sumur, pemeliharaannya, desain dan sebagainya sampai terus dewatering ya, untuk mengatasi permasalahan khususnya di tambang bawah tanah atau daerah-daerah gedung-gedung bertingkat besar yang daerahnya itu harus membuat fondasi sampai menembus muka tanah, pasti ada permasalahan yang harus dikerjakan oleh seorang ahli. Seperti lapangan, uji lab dan sebagainya, analisis dan studi itu dikerjakan dalam rangka pemetaan hidrogeologi. Nah, ini juga ada terkait dengan listrik, terkait dengan uji teknik, uji porositas, permeabilitas lapangan dan sebagainya. Tugas-tugas ahli hidrogeologi itu sangat banyak ya. Dan tidak akan berakhir selama kita masih memetakan air. Juga kita lain kalian, kelas kalian yang mempelajari batu, sumur, mata air dan sebagainya, semua dalam rangka melihat potensi dan konservasi air khususnya air tanah di manapun ya yang dibutuhkan. Baik, karena itu nih pesan untuk adik-adik Camaba ya, siapkan diri belajar hidrogeologi dan khususnya nanti kalau udah semester 5 ke atas kita akan belajar hidrogeologi bersama-sama tentunya yang berguna untuk semuanya adalah berguna untuk masyarakat. Saya kira demikian, Bro. Terima kasih. Saya stop share-nya supaya saya bisa mendengarkan kalian ngomong. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Lis ya, untuk pemaparan materinya. Mungkin untuk sesi pertanyaannya dipending dulu ya. Mungkin kita lanjut ke sesi sharing diskusi bersama alumni-nya, yaitu Bang Prayitno. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan Bang Prayitno kalau mau sharing pengalaman atau mungkin cerita. Terima kasih Mas Plo. Saya juga mau share screen dulu pakai slide kayaknya. Oke, siap. Nah, sudah muncul ya Mas Bro? Sudah. Oke. Sebelum ini dulu, saya memperkenalkan ini diri dulu sebelum saya mulai ininya. Saya Prayitno, angkatan 2007, alumni ITNY juga, Geoteknik Geologi. Sekarang saya bekerja di Dinas SDM Provinsi Kalimantan Tengah di bidang geologi. Kebetulan juga dipercaya oleh bidang geologi untuk mengurus ke bidang pengusahaan air tanah sih. Contoh, lebih condong ke perizinannya. Jadi mungkin di sini saya lebih ke arah tata kelola air tanahnya yang ujungnya nanti bagaimana cara proses perizinan air tanah sendiri. Nah, saya akan langsung aja memulai presentasi. Mungkin nggak terlalu banyak juga sih slide-nya. Oke. Okay. Nah, ini unsur utama pengelolaan air tanah. Mungkin ada beberapa unsur yang dalam utama kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan. Yang pertama itu kondisi alam. Yang kedua, kondisi masyarakat yang ada sekarang. Kemudian regulasinya yang perlu diadakan. Pertama, kondisi alam itu karena adanya keterbatasan potensi, di mana potensi air tanah sekarang itu tidak semuanya merata. Ada yang kondisi yang apa banyak sumber airnya, ada yang sedikit sumber airnya, di mana yang sedikit sumber air nanti dia sangat rawan sekali apabila musim kemarau atau apa kekurangan air tanah. Kemudian kerusakan kondisi, di mana kita sebagai ini kondisi air tanah sendiri, kondisinya seperti apa? Apakah masih layak dipakai atau tidak, atau sudah berkurang atau bagaimana? Kemudian dari segi masyarakat, itu ada beberapa hal terbelakangi, itu peningkatan kebutuhan air tanah sendiri, di mana masyarakat, pertumbuhan masyarakat sekarang sangat tidak terkontrol sekali, di mana air tanah juga akhirnya bahkan banyak dipergunakan. Kemudian maraknya pengambilan air tanah,
pengambilan air tanah yang sekarang terjadi itu banyak sekali yang tidak berizin, sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk mengontrol pengambilan air tanah itu sendiri. Kemudian adanya konflik kepentingan air tanah, baik antara pihak swasta maupun pemerintah atau masyarakat sendiri. Kemudian regulasi yang akan dimunculkan oleh pemerintah itu adanya kebijakan untuk mengatur pengambilan air tanah itu sendiri, kemudian pengaturannya, kemudian pengendalian pengambilan air tanah dan pengawasannya. Itu adalah unsur-unsur utama dalam pengelolaan air tanah itu sendiri. Kemudian dasar hukum bagi kita, bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan air tanah itu, yang pertama mungkin ada segi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana yang awalnya pengelolaan air tanah itu sebenarnya ada di kebijakannya di kabupaten yang didorong oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten. Kemudian karena Undang-Undang 23 tahun 2014 dimunculkan dengan perubahannya yang tahun 2015 kalau nggak salah, itu tentang pemerintahan daerah, itu pelimpahan proses perizinan air tanah itu dilimpahkan ke pemerintah provinsi. Kemudian yang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, di mana sebenarnya undang-undang ini sebelum munculnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 ini, ada undang-undang yang tahun 2004, saya lupa nomornya, itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dikembalikan ke Undang-Undang 11 tahun 1974, di mana itu sumber daya air juga yang melatar belakangi, yang dari sisi hukumnya sendiri dia sangat kurang, sehingga undang-undang terbaru ini dimunculkan yang lebih condong, sebenarnya ini condong ke arah air permukaan, bukan air tanah, tapi semuanya diarahkan ke instansi teknis yang berupa Dinas PU. Dinas PU atau Kementerian PUPR lah yang mengelola ini sekarang, tapi karena PP peraturan pemerintah atau penunjuk pelaksananya masih belum ada, sehingga ada badan geologi yang menangani air tanah di Kementerian SDM masih diarahkan ke dinas teknis di daerah yang membidangi air tanah. Sehingga sekarang dinas SDM di daerah juga masih membidangi ini sampai nanti keluarnya peraturan pemerintah yang sebenarnya yang mengatur itu semua. Kemudian pengambilan air yang tidak berizin itu sangat kurang sekali. Kemudian Permen SDM nomor 2 tahun 2017 tentang cekungan air tanah, di mana pemerintah sudah mulai mengelompokkan di mana cekungan air tanah yang ada di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan nanti dalam penentuan regulasinya. Dan peraturan gubernur masing-masing provinsi tentang air tanah. Nanti peraturan ini menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di daerah masing-masing, sehingga dibebaskan kepada daerah untuk mengatur, membuat peraturan daerah masing-masing. Kemudian cekungan air tanah, mungkin sudah jelaskan Bu Lis juga tadi. Ini berdasarkan PP 121 tahun 2015 pasal 1, cekungan air tanah yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis. Tanah ini tergantung, tapi berdasarkan keadaan geologi juga sebenarnya bentukan cekungan air tanah itu. Kemudian inilah contoh peta cekungan air tanah yang ada di Kalimantan Tengah. Ini berdasarkan PP nomor 7 tahun 2017 itu sendiri, di mana di Kalimantan Tengah terbagi atas 3 cekungan air tanah. Kebetulan di Kalimantan Tengah itu sendiri itu semua cekungan air tanah itu merupakan cekungan air tanah lintas provinsi. Seperti yang terbesar ini kita lihat yang warna biru, inilah cekungan air tanah Pelangi Banjarmasin, di mana penyebarannya itu mulai dari Kalimantan Barat melewati bagian selatan Kalimantan Tengah sampai ke Kalimantan Selatan. Kemudian yang nomor 2 terbesar di Kalimantan Tengah itu cekungan air tanah Muara Lahai. Itu juga lintas provinsi, itu lebih banyak penyebarannya di bagian Kalimantan Timur. Kemudian cat selanjutnya Muara Payang, walaupun sangat kecil, tapi dia tetap masuk wilayah Kalimantan Tengah, sehingga semua cekungan air tanah di Kalimantan Tengah pengelompokannya masuk dalam cekungan air tanah lintas provinsi. Maksud dari itu semua adalah cekungan air tanah yang dalam pengelola
tugasnya yaitu lebih ke penentuan penetapan cat, penetapan zona konservasi air tanah, lintas daerah provinsi atau lintas negara. Kemudian dari apabila itu masuk dalam lintas provinsi atau lintas negara, rekomendasi teknisnya wajib wajib berasal dari badan geologi itu sendiri atau Kementerian SDM dalam hal ini. Kemudian tugas dari pemerintah provinsi itu lebih condong ke penetapan zona konservasi yang cekungan air tanahnya masuk dalam wilayah provinsi. Jadi bukan lintas provinsi, dia sangat berbeda sekali. Kemudian penerbitan izin, ini dalam unsur utama dalam kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu sendiri. Mulai dari penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, atau izin pengusahaan air tanah dalam provinsi. Kemudian tugas dari pemerintah provinsi sendiri, yaitu dalam air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah yang ujung-ujungnya nanti adalah penentuan pajak air tanah, di mana setiap daerah nilai pajak air tanah itu berbeda-beda tiap kubiknya, tergantung dari keadaan air tanah yang ada di daerah itu sendiri. Apakah sudah rawan, masih belum rawan, kritis atau rusak, atau masih berlimpah. Sehingga nanti tiap daerah punya kewajiban menentukan nilai pajaknya itu sendiri. Yang seharusnya pajak air tanah itu lebih besar daripada pajak PDAM sebenarnya kuncinya. Karena air PDAM dia permukaan masih melimpah, kemudian air tanah itu semakin banyak kita mengambilnya, makin sedikit ininya cadangannya. Dan prosesnya pun proses alami, bukan seperti PDAM, sehingga pemerintah sebenarnya harusnya lebih cenderung ke nilai pajaknya lebih tinggi kepada air tanah daripada ngimbang PDAM. Tapi itu dibedaskan kepada daerah masing-masing sih untuk nilai pajaknya yang sendiri. Kemudian urutan prioritas pengusahaan air tanah berdasarkan PP 121 tahun 2015 di pasal 5, urutan itu ada beberapa urutan yang diprioritaskan. Yang pertama itu kebutuhan pokok kita sehari-hari, kemudian kebutuhan pokok sehari-hari dengan mengubah kondisi sumber air, kemudian pertanian rakyat di luar sistem irigasi, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dengan sistem penyediaan air minum, kegiatan usaha untuk kepentingan publik, pengusahaan oleh BUMN atau BUMD, atau pengusahaan oleh swasta, di mana oleh pengusahaan swasta itu sebenarnya sama BUMN itu kurang lebih aja, cuma kepemilikannya aja sebenarnya. Baik itu dari segi pembuatan air minum dalam kemasan atau segala macamnya. Kemudian inilah pengaturan pengambilan air tanah, di mana kondisi awal nol pengambilan tanah seperti ini, gambar bebas saja sih, bukan gambar yang memang ini, cuma inilah ilustrasi aja, di mana ada perbandingan antara sumur gali dan sumur tanah dalam yang dilakukan oleh gedung-gedung bertingkat dan sumur gali dilakukan oleh masyarakat biasa aja, pemakaman penduduk. Ini adalah kondisi awalnya. Kemudian apabila dilakukan pengambilan, kondisi sumur bor, sumur dalam mulai menyedot air, di mana dia akan menyedot air yang lebih air tanah yang posisi lebih dalam, sehingga kalau masih terkontrol, dia tidak akan mengganggu kondisi sumur gali yang ada milik masyarakat, sehingga kebutuhan pokok masyarakat masih bisa terpenuhi. Kemudian selanjutnya, apabila kondisi sumur bor terus-menerus menyedot air tanpa dikendalikan, tanpa terkendali, tanpa memikirkan faktor risikonya, kondisi sumber air gali masyarakat sudah mulai berkurang. Di mana mungkin masyarakat sudah belum terlalu sadar bahwa ini sudah mulai terkuras airnya, tapi masih bisa diambil. Kemudian, selanjutnya, apabila sumur bor mendalam ini diambil berlebihan tanpa memikirkan faktor sosial, ekonomi, dan dampak lainnya, mungkin masyarakat kecil akan merasakan dampak yang sangat signifikan, di mana sumur gali sudah mulai kering, dan segala macamnya. Jadi kebutuhan pokoknya dimulai susah untuk dipenuhi. Sehingga inilah yang ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan konflik antara masyarakat kecil dengan masyarakat menengah ke atas dalam pengambilan air tanah. Kemudian inilah saya akan mencoba memberikan regulasi dalam perizinan air tanah. Kebetulan saya juga di dinas SDM dipercayakan oleh dinas untuk membantu dalam perizinan air tanah. Saya juga ditugaskan dinas PTSP untuk menerima berkas-berkas permohonan-permohonan orang yang akan mengajukan perizinan air tanah. Di mana tugas saya adalah untuk menyeleksi atau mengecek berkas itu sendiri, apakah permohonan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak, sehingga nanti bisa diteruskan untuk melanjutkan proses pengeluaran izinnya. Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan air tanah wajib memiliki izin pengeboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dengan pengusahaan air tanah. Kemudian
persyaratan yang diadakan, persyaratan teknis yang harus dimiliki setiap pemohon, yaitu peta lokasi pengeboran air tanah itu sendiri. Karena di sini faktor peta lokasi pengeboran air tanah itu wajib ada untuk mengetahui apakah di lokasi pengambilan air tanahnya itu berada di daerah padat penduduk, di daerah atau tidak padat penduduk. Seperti halnya kayak contoh rumah sakit atau perhotelan dia yang cukup menggunakan air tanah cukup banyak, itu perlu kita ketahui posisinya seperti apa, apakah daerah padat penduduk atau tidak, apakah kemudian apa penduduk sekitar sudah tahu belum dia akan mengadakan pengeboran air tanah, sehingga kita perlu mengetahui peta lokasi pengeboran air tanah itu sendiri. Kemudian hasil kajian geohidrologinya dalam pengajuan izin air tanah, kita sebagai geologis juga harus paham tentang kajian hasil geohidrologi di suatu daerah, sehingga apakah pemohon itu sendiri sudah melakukan kajian belum dalam melakukan pengeboran, dalam akan melakukan pengeboran air tanahnya. Apakah dia paham kondisi air tanah di daerah yang akan dibornya sudah tahu belum kedalaman berapa, kondisi seperti apa, sehingga hasil kajian geodrologi itu minimal hasil geolistrik itu ada dalam permohonan perizinan pengeboran air tanah. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti pengeboran air tanah, apakah perusahaan, apakah pemohon itu sudah mulai memiliki izin perusahaan pengeboran air tanah atau belum, yang melaksanakannya siapa, apakah pihak ketiga atau pemohon itu langsung, dan dia sudah memiliki izin perusahaan pengeboran belum, di mana di dalam izin perusahaan pengeboran itu sendiri itu wajib ada satu orang ahli geologi atau geohidrologisnya yang bisa membaca data geolistrik itu sendiri atau data geohidrologinya, sehingga nanti dalam proses pengeboran tidak akan melenceng dari data geohidrologinya, sehingga kedalaman dari pengeboran atau segala macam pemasangan screen atau apa itu tidak melenceng, tidak akan jauh dari pengembis dari aquifer yang akan disadap atau akan diambil. Kemudian setelah persyaratan teknis ini dipenuhi dan persyaratan lain administrasi segala macam sudah terpenuhi, maka akan bisa dikeluarkan izin pengeborannya. Kemudian setelah dilaksanakan pengeboran, pemohon itu sendiri wajib untuk melanjutkan izin pengusahanya. Jadi di sini tahap di dalam perizinan air tanah terdapat dua tahap. Tahap pertama itu pengeboran dan tahap kedua izin pengusahaan atau pemakaian air tanah itu sendiri. Pada tahap izin pengusahaan itu air tanah merupakan yang menjadi syarat utama itulah hasil pengeboran itu sendiri, yaitu hasil logging geofisika, hasil uji pompa, hasil uji lab air tanah apakah layak apa tidak, kemudian logging geofisikanya sesuai tidak sama hasil geolistriknya. Nanti semua itu disesuaikan, di mana dalam proses pemasangan nanti apa proses logging geofisika, proses uji pompa itu wajib dihadiri atau disaksikan oleh petugas teknis dari dinas SDM itu sendiri untuk memastikan kebenaran data yang diberikan kepada dinas. Kemudian ini adalah contoh hasil pengeboran, hasil logbor, hasil pengeboran air tanah yang saya coba ambil dari Badan Geologi, contohnya Badan Geologi yang mungkin lagi lebih bagus juga sih sebenarnya. Ini di dalam data logbor terdapat data-data teknis yang harus diisi oleh pihak pengeboran itu sendiri, mulai dari data kedalaman, koordinat titik bor, deskripsi batuan atau kecepatan pengeborannya, hasil loggingnya, di mana nanti akan menyisakan posisi screen segala macam, kemudian konstruksi sumurnya, diameter pipa berapa, diameter lubang berapa, posisi screen pengeborannya di mana, kedalaman pipanya berapa, apakah sesuai dengan kedalaman sumurnya atau tidak, gitu. Jadi kemudian yang dimasuk juga adalah letak saringan atau screen. Kemudian dalam prosesnya ini semua, proses pelaksanaan logging atau segala macam pemasangan konstruksi itu wajib disaksikan oleh tiga ada antara perusahaan atau pemilik pengebor, pemilik sumur bor, kemudian pihak pengebor sendiri, kemudian perwakilan dari dinas SDM itu sendiri. Sehingga nanti data yang diberikan itu bisa dipastikan itu benar. Kemudian inilah hasil uji pompa setelah melakukan konstruksi, pihak pemohon dan perusahaan pengeboran wajib melaksanakan uji pompa, di mana untuk mengetahui berapa debit sumur bor maksimal yang bisa diambil dari sumur itu sendiri. Sehingga nanti data yang ada, yang muncul, itu menjadi dasar dalam penentuan apa
dalam izin pengusahanya sendiri dalam penentuan debit maksimal pengambilan sumur bor per hari. Sehingga nanti itu debit itulah yang memudahkan pemerintah untuk mengontrol berapa jumlah pengambilan dalam sebulan sumur itu sendiri. Nah, ini adalah alur permohonan pembuatan perizinan di bidang air tanah. Ada beberapa alur yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu pertama mempersiapkan syarat-syarat teknis dan administrasi yang nanti ujungnya akan diajukan ke gubernur atau pemerintah provinsi di mana dia berasal, yang di ini diwakilkan oleh dinas PTSP sendiri, di mana semua perizinan sekarang sudah terpusat pada satu pintu di dinas DPM PTSP. Nah, di dinas DPM PTSP inilah semua data atau dasar yang kebetulan saya juga ditempatkan di situ untuk menyeleksi berkas-berkas yang masuk, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, sehingga nanti setelah semua persyaratan yang lengkap dilakukan pemohon itu dilanjutkan ke dinas teknis. Dinas teknis yang membidangi air tanah itu sendiri, mau itu di daerah, mungkin di tiap daerah itu berbeda-beda, ada yang memang sudah ada di apa, dinas pekerjaan umum atau dinas perairan atau kemudian di dinas SDM yang membidangi air tanah. Nah, di dinas teknis inilah semua data itu akan diolah, kemudian diseleksi apakah dia masuk lokasi pengambilan air tanah itu masuk dalam lokasi mana, apakah masuk lingkungan lintas provinsi cekungan air tanahnya atau tidak. Apabila nanti lokasi pengambilan air tanahnya masuk dalam cekungan lintas provinsi, itu dinas SDM atau dinas teknis wajib meminta rekomendasi teknis lagi dari Badan Geologi. Sehingga nanti pertimbangannya nggak cuma dari dinas SDM, ada dua pertimbangan untuk datang lintas provinsi. Nah, apabila dari Badan Geologi sudah mengeluarkan rekomendasi teknis yang isinya nanti telah berupa debit maksimal pengambilan mereka, kita bandingkan lagi, debit maksimal pengambilan air tanah per hari itu berdasarkan telahan dari Badan Geologi, kita bandingkan lagi dengan telahan kita di lapangan, hasil uji pompanya, kita bandingkan mana yang paling kecil antara itu. Nah, hal itulah menjadi debit terkecil lah yang kita ambil untuk pemberian izinnya nanti. Sehingga apabila nanti sudah keluar rekomendasi teknis dari Badan Geologi, kita akan diteruskan kembali lagi, dikembalikan lagi seperti mana kita ke dinas PTSP. Nanti dinas DPM PTSP lah yang akan mengeluarkan perizinannya, yaitu izin pengeborannya. Nah, setelah izin pengeboran selesai keluar, itu pemohon wajib melaksanakan pengeboran itu maksimal 14 hari setelah izin keluar. Apabila dalam 14 hari setelah izin keluar tidak dilaksanakan, maka izin pengeboran yang dikeluarkan itu akan dianggap batal. Tapi itu semua tergantung dari pemerintah daerahnya. Dia masih memberikan waktu bisa memperpanjang atau bagaimana. Nah, setelah pengeboran itu selesai, izin pengeboran selesai dengan pemenuhan apa? Selanjutnya itu izin pengusahaan air tanah. Pemohon wajib melakukan permohonan itu lagi sehingga nanti akan pemohon akan mendapatkan berapa debit air tanah maksimal yang bisa dia ambil. Nah, jangka berlaku dari izin itu sendiri itu tergantung dari pemerintah, tapi berdasarkan PP 121 itu maksimal pengusahaan air tanah itu maksimal 3 tahun. Karena itu wajib mungkin nanti akan berubah lagi debit air tanahnya. Tergantung dari lokasi yang pengambilan air tanah itu sendiri. Nah, selama 3 tahun itulah tugas dari pemerintah provinsi merekap dan mendata ulang atau dalam melakukan pengontrolan dalam pengambilan air tanah, apakah si pemohon ini, apakah pengambilan air tanahnya debitnya maksimal atau melebihi malah dari debit yang dibatasi oleh rekomendasi teknis yang diberikan itu sendiri. Mungkin itu salah satu sharing saya pada saat di dinas SDM dalam membidangi air tanah. Mungkin itu saja Mas Flo yang dapat saya bagikan, saya sharingkan pada saat ini. Semua apabila ada saran masukan saya terima juga sih. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Flo.